Jadi, di siaran pers Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual pada tanggal 24 Februari 2024 yang disampaikan bahwa ada 10 korban, kami nyatakan data tersebut tidak terkonfirmasi saat pemeriksaan Satgas PKS umum. Pada tanggal 19 Januari 2024, Satgas PPKS Unggul berhasil berkomunikasi secara langsung dengan pelapor tanpa melalui perantara Safrina Dea sebagai pendamping. Saat dihubungi, pelapor sangat kooperatif, bahkan bersedia memberikan keterangan tambahan. Bahwa Satgas PPKS Unggul bekerja sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Satgas PPKS Unggul akan tetap melakukan penanganan kasus kekerasan seksual yang telah dilaporkan atau merupakan suatu tindak pidana kekerasan seksual yang aduannya telah diterima melalui kanal resmi dan pelapor telah memberikan klarifikasi atas kebenaran aduannya.